wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku semuanya. Tentang mimpi Muhammad Qasim yang sebagian orang mengklaim bahwa dialah Al-Mahdi, di sini di video ini saya akan membacakan sesuatu yang ini keluar dari Muhammad Qasim bahwa dirinya tidak ingin dipanggil Al-Mahdi. Jadi kali ini saya akan lebih mengutamakan untuk cepat-cepat membuat tentang mimpi Muhammad Qasim ini tidak lagi dengan mengedit videonya, karena selalu terpikir oleh saya terlalu lama prosesnya, karena saya sendiri mengerjakan banyak hal yang perlu saya kerjakan di sini. Jadi mungkin saya akan membacakannya saja. Semoga dapat terpahami oleh kalian. Baik, saya akan bacakan. Aku hanya seorang muslim biasa. Berhentilah memanggilku Imam Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika aku mulai berbagi mimpiku, aku hanya menaruh harapan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku memiliki keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membantuku dan mengubah mimpiku menjadi kenyataan. Sebelum aku membagikan mimpiku, aku belum pernah mendengar atau membaca hadis apapun tentang Al-Mahdi, dan kemudian orang-orang memberitahuku bahwa mimpimu itu seperti tugas Al-Mahdi. Aku menghormati Mahdi alaihi salam, tapi menurutku mimpiku tidak ada kaitannya dengan Al-Mahdi. Aku tidak pernah melihatnya dalam mimpiku. Aku hanya berbagi mimpiku karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah diperlihatkan siapa Mahdi itu, dan aku bukan Mahdi. Aku juga tidak ingin menjadi Mahdi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah cukup bagiku, dan aku tidak membutuhkan siapa-siapa lagi untuk berhasil. Aku sama seperti orang biasa lainnya, yaitu manusia sederhana. Dan aku berharap dan percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya untuk Mahdi. Aku harap kalian mengerti. Aku selalu menyangkal bahwa aku adalah Mahdi. Aku benar-benar tidak ingin menjadi Mahdi. Mahdi tidak bisa mengubah mimpiku menjadi kenyataan. Hanya ada satu yang maha kuasa yang bisa melakukan semua ini. Dan aku hanya berharap dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk semua makhluk, bukan hanya untuk Mahdi. Aku 100% orang biasa yang sederhana dan tidak lebih dari ini. Aku hanya mencoba menyebarkan mimpiku, tidak ada yang lain. Aku tidak akan membuat klaim lain dan tidak akan pernah melakukannya. Aku harap semuanya jelas sekarang. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.